syaratnya seperti ini. Saya dari asal Klaten, di asal organisasi Gerkatin Sleman. Saya seorang disabilitas tuli. Setelah vaksin, saya ini baru vaksin pertama kali. Saya awalnya tadi merasa deg-degan, tapi sekarang sudah tidak apa-apa karena sudah divaksin. Setelah divaksin, saya tetap merasa sehat. Dan saya berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Polda DIY sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti vaksin, melakukan pendaftaran vaksin. Semoga saya bisa tetap sehat dan teman-teman tuli juga tetap sehat. Terima kasih.